Para organisasi perangkat dinas, OPD, dan 12 kecamatan ikuti pawai keliling sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 H di Alun-Alun Kota Bekasi, Jumat, 5 Juli 2024 sore. Arak-arakan yang rutin diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam menyambut Tahun Baru Islam ini turut dimeriahkan dengan para peserta melalui berbagai pertunjukan. Pengamatan Poskota Co.ID, aktivitas ini dilakukan sejak pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Para peserta masing-masing berjalan beriringan secara bergantian dengan OPD lainnya, terlihat peserta memakai atribut pakaian muslim serba putih berpeci dan berkerudung dan atribut dan mengalungkan selendang kain scruff. Beberapa di antara peserta pawai datang dengan mendendangkan musik marawis dan ucapan takbir. Tidak hanya itu, setiap OPD memberikan balas pantun untuk memeriahkan sambut 1 Muharram.